Halo, selamat datang di channel Andi Syaputra. Welcome to my channel. Nah, kali ini aku lagi siap-siap untuk jalan-jalan karena aku mau lihat apa sih yang menarik dari kota ini. Karena aku lagi ada di Shanghai, China. Nah, aku akan spending time 3 hari di sini. Jadi aku mau lihat apa sih yang menarik dari kota ini, budayanya seperti apa, keseruannya seperti apa, orang-orangnya seperti apa, dan yang pasti kulinernya. Kita harus explore banget di sini. Dan because this is very first time for me to visit Shanghai, China, jadi I'm so excited right now. Kalau gitu, langsung kita mulai perjalanan dan eksplorasi kali ini dari sekarang. Let's go. I got this feeling inside my bones. It goes electric wavy when I turn it on. Off from my city, off from my home. We're flying up no ceiling when we in our zone. I got that sunshine in my pocket, got that good soul in my feet. I feel that hot blood in my body when it drops. Ooh, I can't take my eyes off of it, moving so phenomenally. You're more like the way we rock it, so don't stop. And under the lights when everything goes, nowhere to hide when I'm getting you close. When we move, well you already know. Nothing I can see but you when you dance, dance, dance. Feel good, good creeping up on you. So just dance, dance, dance. Go. All those things I shouldn't do, but you dance, dance, dance. Hi. Sekarang aku sudah ada di Deban. Deban ini adalah situs yang wajib dikunjungi kalau datang ke Shanghai. Karena tempatnya sangat unik ya. Di seberang sana itu adalah kota metropolitan atau tempat yang banyak banget bangunan-bangunan modernnya. Jadi semacam business district juga ada di sana ya. Dan di seberang sini, ini yang namanya Deban. Deban ini banyak sekali bangunan-bangunan typical Europe yang unik banget. Dan tentunya juga ada hubungannya dengan sejarah kota Shanghai. Nah, bisa dilihat kan masih autentik Europe banget ya. Nah, di sini banyak banget orang-orang datang ke sini. Kalau ke Shanghai pasti mereka akan foto-foto di sini. Dan malam harinya pun bakal cantik banget karena lampu-lampu di seberang sana dan juga lampu-lampu di sini itu menambah suasana yang cakep banget deh pokoknya di sini. Oke, kita lanjut lagi jalan-jalan ya. Yuk. Nah, jadi Muslim di sini, ini mereka itu adalah blasteran dari Cina Barat dengan Turki. Dan sukunya itu disebut dengan suku
Uyghur atau tulisannya Uyghur, cuma dibaca Uyghur. Nah, jadi unik banget, mereka berkulit putih Chinese ya, kemudian bentuk wajahnya pun Chinese, tapi dengan mata, biasanya kalau Chinese kan agak sipit, tapi kalau ini dia lebih ke mata orang Barat atau orang Turki, jadi unik banget. Dan kalau kamu mau cari makanan yang halal, atau kamu sebagai Muslim traveler, kamu bisa kunjungi jalan tersebut, jalan Guangdong atau jalan Zhejiang namanya. Kau bisa temuin banyak banget makanan halal di sana. Ada kebab, ada sate kambing, terus makanan musim lainnya seperti nasi sapi, nasi ayam, kemudian mie goreng ayam, mie goreng sapi, mie goreng seafood, dan lain sebagainya. Termasuk yang ini roti yang paling pengen aku cobain banget di sini karena khasnya suku Uyghur di sini. Kita explore lagi. Let's go. I met you in the dark, you lit me up. You made me feel as though I wasn't off. We danced the night away, we drank too much. I held your hair back when you were throwing up. Tadi barusan mampir bentar, kita ngopi biar enggak ngantuk selama melakukan perjalanan explore. Dari pagi kita udah jalan-jalan, terus sekarang udah malam di sini di Shanghai, jam 8:30 malam. So tadi katanya okay, sekarang kita mau balik lagi ke Deban melihat suasana malamnya seperti apa sih di Deban ini. Katanya sih cantik banget ya. So, kita akan buktikan sama-sama. Karena pasti suasananya berbeda dari yang siang tadi kita kesana sama malam dengan lampu-lampu yang membuat Deban menjadi lebih menarik atau indah. Tadi katanya keluar dari Costa Coffee tadi belok kanan, habis belok kanan, Tanjung Road belok kiri. Alright, kayaknya udah di depan. Sebentar lagi kita akan lihat Deban at night. Selamat pagi. Nah, hari ini kita sudah siap untuk jalan-jalan
dan ekspor ke tempat yang lain lagi. Tapi sebelumnya kita harus cari makanan untuk isi energi di pagi hari. Tentunya makanan khas di kota Shanghai. Ini kayaknya antri, ini sih katanya enak. Kita udah beli ini. Jadi tadi beli ini semacam susu kedelai murni dan juga ada bakpao dan roti goreng atau panggang ya. Isinya coklat. Oke. Kita makan ini dulu, habis itu kita baru akan explore ke tempat lainnya. Ini sih saya sedang ada di kawasan kota tua ya, termasuk ya di Shanghai. Jadi bangunan-bangunannya masih otentik banget, toko-tokonya. Jadi di bawah digunakan untuk toko, di atasnya baru untuk tempat tinggal si empunya tokonya. Oke. Kita jalan-jalan lagi. Yuk.
lagi ke ah. Selamat malam. Nah, sekarang aku lagi ada di restoran Chinese Turki. Jadi di sini restoran Muslim, tepat di jalan yang pernah kemarin aku datengin, jalan Cheqiang atau jalan Guangdong. Nah, ternyata di sini ada restoran Turki Chinese yang menyediakan masakan Muslim. Dan aku lagi coba untuk makan di sini. Ini lagi di seduh teh, ini ada rempah-rempah gitu, juga nggak tahu isinya apa. Pokoknya yang aku tahu di sini ada satu akar lotus. Terus yang lain ini kayak rempah-rempah herbal asli di sini. Kita coba. Seger banget. Dia asem, tapi asemnya nggak yang asem banget. Terus anget. Asemnya sama angetnya itu bikin seger gitu. Enak banget deh. Terus nih makanannya, tadi sih pesan dua jenis makanan, cuma baru datang satu. Ini semacam kwetiau, tapi tadi nama Chinese-nya nggak tahu apa. Kita coba. Sepertinya sih enak. Pedes gitu warna merah, tapi ternyata hanya efek-efek rempah-rempahnya aja. Rasanya agak sedikit berasa pedes, tapi nggak yang pedes banget. Karena pedesnya kayaknya cuma untuk penambah rasa. Jadi ini kue tiaunya suku Uyghur sepertinya, atau Chinese Muslim di sini. Pesan satunya tadi aku pesan ya sayur-sayuran gitu, tapi belum nyampe, kayak lagi ditumis. So, bisa makan, kita lanjut lagi jalan-jalan. Oke, saya mau makan dulu. Makan. Ni hao, chika wu. 来一份清淡苦味麦脆裤的，快来尝尝吧。要什么？自由。喜欢你来，来一份清淡苦味麦脆裤的。啊，这个。快来尝尝吧。这个。一个。喜欢你。 Kita coba es krim Black McDonald. Ini kayaknya baru ada di sini apa gimana ya? Soalnya di Indonesia belum pernah lihat. Makanya harus coba. This is Black McDonald cone at the Shanghai. Selamat pagi. Hari ini kita mau jalan-jalan lagi, explore Shanghai lagi. Dan sekarang lagi makan jajanan khas di sini. Bahannya sih semacam bahan bakpao, tapi lebih unik dia. Dan terbuat dari bahan utamanya adalah tepung dan taro atau ubi ungu.
which is aku suka banget ubi ungu. So, kita sambil jajan, sambil jalan, sambil menuju ke tempat yang akan kita lihat, karena sih katanya ini spesial banget di sini tempatnya. Gak tahu tempatnya seperti apa? Kita langsung lihat aja sama-sama nanti. Let's go. لأجاريهم قلدت ظاهر ما فيهم فبدوت شخصا آخر كي أتفاخر وظننت أنا أني بذلك حست غنى فوجدت أني خاسر فتلك مظاهر لا 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 نحتاج المال كي نزداد جمالا جوهرنا لست أقلدهم إلا بما يرضيني كي أرضيني سأكون أنا مثلي تماما هذا أنا فقناعتي تكفيني ذاك يقيني لا 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 نحتاج المال كي نزداد جمالا جوهرا